Majelis Ulama Indonesia atau MUI turut mengomentari aksi Marcel Radival alias pesulap merah membongkar trik perdukunan. Buya Munawir Al-Qosimi, salah satu anggota MUI, menilai aksi pesulap merah tersebut jauh dari tujuan menghibur. Bahkan, kata Buya Munawir, aksi pesulap merah berpotensi memecah belah umat. Buya pun meminta pesulap merah untuk fokus pada kegiatan sulapnya. Dinilai membuat kegaduhan, Buya Munawir juga menyarankan agar pesulap merah belajar dari perilaku limbat. Seperti diberitakan sebelumnya, pengacara Firdaus Oiwobo mengungkapkan jati diri pesulap merah yang sebenarnya. Belakangan ini pesulap merah yang kerap membongkar trik dukun itu dilaporkan oleh Persatuan Dukun Se-Indonesia ke polisi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Bahkan aksi pesulap merah membongkar trik dukun membuat mereka sepi job. Firdaus Oiwobo selaku kuasa hukum Persatuan Dukun Se-Indonesia hadir sebagai bintang tamu di YouTube Uya Kuya. Dalam kesempatan tersebut, Firdaus mengungkap bahwa pesulap merah adalah seorang dukun yang satu perguruan dengannya.